الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفاء وإبو حذرين حذرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah atas nikmat rahmat Allah taala, kita dapat melaksanakan fardu subuh berjamaah pada Sabtu kali ini, dan kita dapat pula mengkaji hadis Rasulullah insyaallah. Untuk itu kita ucapkan syukur, ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 27 Jumadal Akhir. Oleh sebab itu tak lama lagi insyaallah menurut perkiraan perhitungan hisab pada hari Selasa kita sudah masuk pada bulan Rajab. Biasa bulan Rajab ini disikapi oleh kaum muslimin yang peduli dengan bulan-bulan mulia dalam Islam dengan banyak ibadah. Oleh sebab itu, subuh kali ini akan kita kaji bulan Rajab antara amal yang sesuai tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amal-amal yang justru bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tema yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Yang pertama, ada yang dilaksanakan kaum muslimin atau mungkin bapak ibu pernah melaksanakannya atau pernah membaca di buku, di majalah, di website atau pernah mendengar ceramah, apa yang dikenal dengan salat raghaib. Pelaksanaannya dilaksanakan puasa pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian pada malamnya dilaksanakan salat 12 rakaat. Pada rakaat itu dibaca Al-Fatihah dengan membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, kemudian membaca Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadar 3 kali, kemudian membaca Qul Huwallah 12 kali. Kemudian setelah salat dua salam, dua rakaat satu salam, mengucapkan salawat 70 kali. Kemudian pada sujudnya itu sujud mengucapkan doa dengan doa-doa khusus. Kemudian di antara duduk di antara dua sujud itu membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azzul akram. Kemudian sujud lagi dengan membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh 70 kali. Kemudian disebutkan setelah itu duduk baru berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang dia mohonkan kepada Allah. Setelah itu disebutkan pula hadis bahawa siapa yang melakukan ini dengan tata cara dari awal, maka dia akan diampunkan Allah dosanya sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak daun yang berguguran di atas bumi, dan diberi Allah kuasa memohonkan ampun, diberikan kuasa oleh Allah memberikan syafaat kepada 700 keluarganya yang sudah layak masuk neraka. Banyak sekali keutamaannya. Bagaimana kedudukan salat raghaib ini? Maka menurut Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi dalam kitab fatwa beliau, fatwa artinya fatwa-fatwa Imam Nawawi, maka ibadah ini kata Imam Nawawi bid'atun qabihatun asyaddu munkar, bid'ah jelek dan sangat mungkar. Bukan saja ibadah itu yang diingkari, bahkan orang yang melakukannya pun kata Imam Nawawi wa ingkaru fa'iliha, orang yang melakukannya pun wajib diingkari.
Oleh sebab itu kalau pernahlah kita dengar, maka ini termasuk kategori perbuatan yang tidak layak dilakukan karena tidak berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebutkan ini adalah Imam Nawawi. Kalau sekilas kita tidak faham pendapat ulama tentang masalah salat ini, maka kita akan melaksanakannya karena keutamaannya yang begitu besar. Diampunkan Allah dosa sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak dedaunan yang berguguran di atas muka bumi. Diberikan kuasa untuk menyelamatkan 700 keluarga yang sudah wajib masuk neraka. Besar sekali keutamaannya. Oleh sebab itu ini tak ada tuntunan. Dalam Islam diajarkan man ahdasa, siapa yang membuat-buat ibadah ma laisa alaihi amruna, yang tak ada tuntunan, yang fahuwa raddun, maka amal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar melakukannya perkara bid'ah. Seandainya disebutkan ini perbuatan bid'ah, cukup, tapi Imam Nawawi tak mengatakan begitu. Imam Nawawi imam besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau ini dari kalangan Imam Mazhab Syafi'i dan ahli hadis. Beliau pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi ada kitab kedua setelah Sahih Bukhari namanya Sahih Muslim, yang menjelaskan isi Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi rahimahullah. Oleh sebab itu kita tak ragu tentang penjelasan. Dan bukan beliau saja, para imam yang lain pun menjelaskan tentang salat raga'ib ini tak ada tuntunannya dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua yang banyak dilakukan adalah apa yang disebut dengan menyembelih hewan khusus di bulan Rajab, yang disebut dalam istilah mereka dulu bernama Atirah. Atirah ini ada tiga maknanya. Pertama, zaman dulu orang Arab Quraisy kalau dia punya kambing 10 ekor, lahirlah anak kambingnya dapat hasil ternak 10 ekor. Maka satu ekor itu disembelih, dipersembahkan untuk berhala, kemudian dimakan bersama-sama. Maka itu disebut dengan istilah atirah. 10 ekor satu untuk orang banyak, namanya atirah. Atau istilah lainnya sama atirah, tapi maknanya lain. Dia punya ternak kambing, lalu kambing yang pertama disembelih, yang pertama lahir itu disembelih untuk ungkapan syukur. Itu disebut juga atirah. Makna ketiga atirah itu adalah kambing yang disembelih di bulan Rajab, atau punya istilah lain namanya Rajabiyah. Mengapa disebut Rajabiyah? Karena disembelih di bulan Rajab. Jadi orang jahiliyah ini dulu ada juga tradisinya yang baik. Kalau 10 ekor disembelih satu. Kalau banyak kambing tadi, yang pertama lahir ternak itu disembelih satu. Jadi kalau ada orang sekarang pelit, itu lebih parah dari jahiliyah. Jahiliyah saja rajin bersedekah. Tapi tak diakui. Setelah ada syariat kurban, maka Rajabiyah dan Atirah ini dihapuskan. Maka dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fara'a wala atirah. Tak ada lagi fara' menyembelih kambing. Satu ekor di antara 10, kambing pertama dipotong, tak pula ada yang disebut dengan atirah atau Rajabiyah menyembelih kambing khusus di bulan Rajab. Jadi kalau ada orang berkurban atau bersedekah khusus di bulan Rajab, maka ini masuk dalam kategori atirah yang syariatnya sudah dihapuskan. Mengapa mereka mengagungkan bulan Rajab? Akan kita bahas di akhir kajian tentang hadis-hadis khusus berkaitan dengan bulan Rajab ini. Jadi yang pertama tadi adalah salat khusus, yang kedua adalah kurban khusus, menyembelih hewan khusus di bulan Rajab ini pun tak ada dalilnya, bahkan sudah dihapuskan, la fara'a wala atirah. Begitu kata Nabi, kita sebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, yang ketiga, umrah. Berlomba-lomba orang melaksanakan umrah di bulan Rajab dengan keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah di bulan Rajab. Lalu untuk mengikut tuntunan Nabi, maka melaksanakan umrah di bulan Rajab. Ini pun tak ada tuntunannya. Aisyah sendiri, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha membantah bahwa tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah di bulan Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya melaksanakan umrah sebanyak 4 kali.
Pertama, pada tahun Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke-6. Tapi beliau tak jadi melaksanakan kerana dihambat oleh orang musyrik, tak boleh masuk Mekah. Beliau tahallul di tempat berhenti. Yang kedua, pada tahun ke-7. Kerana tahun ke-6 gagal, tahun ke-7. Ini beliau bisa melaksanakan umrah. Kemudian pada tahun ke-8. Tahun ke-8 itu peristiwa besar bernama Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kaum musyrik. Ini pun Nabi melaksanakan umrah. Yang ke-4, Nabi melaksanakan umrah tahun ke-10, yaitu pada peristiwa Haji Wada. Ini umrah yang langsung menyambung ke ibadah haji. Jadi Nabi 4 kali melaksanakan. Pada tahun Hudaybiyah ke-6, kemudian tahun berikutnya ke-7, kemudian tahun ke-8 peristiwa Fathu Makkah, kemudian pada tahun ke-10 itulah Haji Wada terakhir Nabi SAW melaksanakan umrah. Keempat-empat ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Tak ada Nabi melaksanakan bulan Rajab. Jadi kalau ada orang melaksanakan umrah, dia katakan ini tuntunan Nabi melaksanakan umrah di bulan Rajab, maka riwayat sahih menyebutkan 4 kali umrah Nabi Muhammad SAW, keempat-empatnya itu dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Ini pun tidak benar. Pertama, puasa dengan salat khusus. Kedua, menyembelih hewan khusus. Ketiga, melaksanakan umrah khusus. Keempat, melaksanakan apa yang disebut dengan puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Ini pun tak ada tuntunannya. Siapa yang melaksanakan puasa pada hari pertama di bulan Rajab, maka Allah ampuni dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Dan dia keluar dari bulan Rajab itu seperti keluar dari rahim ibunya, seperti janin yang tak membawa dosa. Ini pun tak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian yang kelima, menyebutkan peristiwa-peristiwa besar. Ada sebagian riwayat menyebutkan ada 3 perkara terjadi di bulan Rajab. Nabi dilahirkan di bulan Rajab, Nabi dimuliakan di bulan Rajab, Nabi mendapat wahyu pada tanggal 27 Rajab. Ini pun tak benar. Tak ada riwayat menyebutkan demikian. Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa besar yang terlalu melebih-lebihkan bulan Rajab, ini semua tak berdalil. Bahkan seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab khusus, judul kitabnya Tabyinul Ajab Lima Warada Fi Fadli Rajab. Tabyinul Ajab Lima Warada Fi Fadli Rajab. Tabyin artinya penjelasan. Ajab diambil dari kata ajib, menakjubkan. Menjelaskan perkara-perkara yang menakjubkan. Karena memang berkaitan dengan bulan Rajab ini banyak sekali perkara-perkara yang menakjubkan. Solatnya menakjubkan, balasannya menakjubkan, umrahnya menakjubkan, puasanya menakjubkan. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, buku ini menyusun khusus masalah Tabyinul Ajab, penjelasan tentang perkara-perkara yang menakjubkan, Lima Warada Fi Fadli Rajab, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan di bulan Rajab. Menurut beliau, kesimpulan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa keutamaan-keutamaan di bulan Rajab itu tidak ada hadisnya yang sampai ke derajat sahih dan hasan. Hanya 2 saja. Kalau tidak maudhu, maka hadisnya dhaif. Maudhu artinya hadis palsu, sedangkan dhaif artinya hadis yang lemah, tak dapat dijadikan dalil kecuali pada fadail amal. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita menemukan, mendengar, membaca tentang keutamaan bulan Rajab ini, maka sebagian besarnya itu adalah dhaif dan sebagian besarnya lagi adalah maudhu. Lalu apakah kalau begitu kita tak layak mengagungkan bulan Rajab? Kalau begitu bulan Rajab ini bulan yang biasa saja, tak perlu dihormati, tak perlu ditingkatkan ibadah di bulan Rajab? Ini pun perlu juga diluruskan. Jadi berkaitan dengan bulan Rajab ini, manusia terbagi 2. Satu yang tak mau tahu sama sekali, mau bulan Rajab, mau bulan Jumadil Akhir, dia tak ada meningkatan ibadah. Sebaliknya pula ada orang yang sangat mengagungkan, muliakan bulan Rajab, sampai semua berkaitan di bulan Rajab dia lakukan. Salat khusus, puasa khusus, umrah khusus,
pengagungan peristiwa-peristiwa khusus dan lain sebagainya, maka kita meluruskan yang tak sesuai dengan tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkaitan dengan bulan Rajab, bahwa ada perkara yang tak sesuai sunnah, tak ada dalilnya, perkara bid'ah, tapi ada pula yang baik-baik dan itu pun ada dalilnya. Apakah bulan Rajab ini bulan mulia? Jelas. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatasyuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada arba'atun, ada 4 hurum. Hurum jamak dari haram. 4 bulan haram. Haram diambil dari kata hurmatun, hurmat. Sudah menjadi bahasa kita hormat. Artinya mulia, agung. Mengapa disebut dia bulan haram, bulan yang agung, bulan yang mulia? Karena pada bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah sejak sebelumnya, yaitu pada syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Oleh sebab itu bulan Rajab menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyebutkan? Allah dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Tapi tak disebutkan bulan Rajab dalam Al-Quran. Siapa yang menyebutkan Rajab itu masuk ke dalam 4 bulan yang mulia? Nabi SAW. Bisa ditengok dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar. Kata Nabi SAW, 4 bulan haram itu thalathun mutawaliyatun, 3 yang berturut-turut. Yang dimaksud 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Thalathun mutawaliyatun, 4 bulan haram, 3 berturut-turut, 3 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada satu terpisah, yaitu Rajab Mudar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inilah yang 2 hari lagi akan kita masuki. Oleh sebab itu kemuliaan bulan Rajab disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi amal khusus, umrah khusus, salat khusus, puasa khusus, itu tak ada disebutkan. Jadi dalam hal pengkhususan kemuliaan bulan Rajab, bahwa Allah memuliakan bulan Rajab, ada dalam Quran. Allah Ta'ala memuliakan bulan Rajab, ada dalam hadis Nabi. Tapi melakukan suatu amalan khusus dengan cara khusus, dengan balasan khusus, itu tak ada dalam hadis Nabi dan tak ada dalam Quran. Oleh sebab itu kita tetap dituntut untuk memuliakan bulan Rajab dengan amal-amal. Kita tingkatkan amal pada bulan Rajab. Mengapa demikian? Karena ada tanah haram, ada tanah di luar tanah haram, tanah halal. Maka melakukan amal yang baik di dalam tanah haram dilipat gandakan Allah amal balasannya. Melakukannya di luar tak sama dengan yang di dalam, itu tempat khusus. Begitu juga dengan bulan haram, melakukan amal yang baik di dalam bulan biasa dengan yang di dalam bulan haram, maka dilipat gandakan Allah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu lakukan perbuatan zalim pada bulan-bulan itu. Ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menunjukkan kalau orang melakukan perbuatan jahat di bulan-bulan haram itu, maka hukumannya dilipat gandakan. Kalau orang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu, maka hukumannya dan balasannya di sisi Allah dilipat gandakan. Begitu juga dengan perbuatan baik. Oleh sebab itu kalau kita punya niat mau melaksanakan puasa, mau memperbanyak salat-salat sunat, mau meningkatkan infak zakat dan sedekah di bulan Rajab ini, baik
tapi melaksanakan amal khusus, meyakini balasan khusus, itu yang tak ada. Itu yang mesti kita luruskan. Jadi dalam hal perkara bulan Rajab ini, bulan yang mulia, mari kita tingkatkan ibadah. Selama ini mungkin kita sibuk tak sempat membaca Al-Quran, di bulan Rajab ini kita tingkatkan. Selama ini kita tak sempat memperbanyak solat-solat sunat, di bulan Rajab ini kita tingkatkan. Begitu juga dengan perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala, maka kita tingkatkan pula rasa takut untuk tidak untuk melakukannya. Tingkatkan rasa takut agar tidak melakukannya. Kenapa? Karena balasan perbuatan yang tak baik di bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berpuasa di bulan Rajab, itu ada datang seorang sahabat dari sebuah perkampungan bernama Al-Bahilah. Bahilah nama kampungnya. Maka orang yang berasal dari Bahilah tersebut disebut dengan orang Al-Bahili. Datanglah dia menghadap Nabi SAW. Ketika dia bertanya kepada Nabi, Nabi datang, dia katakan kepada Nabi suatu ucapan, lalu Nabi bertanya kepada dia, "Man anta?" kata Nabi. "Kamu ini siapa? Saya tak kenal dengan kamu." Lalu dia kembali bertanya, "Awa ta'rifuni ya Rasulullah?" Apakah engkau tidak kenal dengan saya? Saya dulu datang pada tahun pertama, tahun yang lalu saya sudah datang bertemu dengan engkau. Kata Nabi, "Saya tak kenal." Karena kata Nabi, "Jasaduka wa launuka wa hay'atuka." Jasaduka, bentukmu. Launuka, warna raut wajahmu. Hay'atuka, postur tubuhmu, tak sama seperti yang setahun lalu. Apa yang terjadi pada dirimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah inni, sesungguhnya aku ma aftartu ba'daka illa lailan. Sejak kita ketemu tahun lalu, saya makan hanya pada malam hari saja. Sejak kita bertemu tahun lalu itu saya tak pernah makan siang." Apa maknanya? Dia puasa sunat terus setiap hari sejak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, apakah Nabi senang? Apakah Nabi puji dia? Justru Nabi mengeluarkan ucapan yang tidak menunjukkan ungkapan persetujuan Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man amaraka an tu'adziba nafsak? Man amaraka an tu'adziba nafsak? Man amaraka an tu'adziba nafsak?" Siapa yang menyuruhmu mengazab dirimu? Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Kenapa kamu puasa setahun tak pernah makan siang? Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Ketika itu dia katakan, "Saya orangnya kuat berpuasa." Maka kata Nabi SAW, "Fasum syahra sabri." Berpuasalah engkau di bulan sabar. Yang dimaksud bulan sabar itu bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan saja cukup, kata Nabi SAW. Tapi dia mau menambah, "Inni ajidu quwwah." Saya ni kuat ya Rasulullah. "Wa inni uhibbu an tazidani." Saya mau engkau tambah. Saya tak mau hanya Ramadan saja, tambah lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sum yauman." Puasalah engkau satu hari di bulan yang lain. Dia katakan, "Saya masih kuat, tambah lagi ya Rasulullah." Kata Nabi, "Yaumain." Dua hari. Dia katakan, "Saya masih sanggup ya Rasulullah." Kata Nabi, "Salasata ayyam." Tambah tiga hari. Dia katakan, "Saya masih sanggup ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minal hurumi." Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Inilah dalil kita boleh memperbanyak puasa di bulan haram. Karena disebutkan Nabi kepada orang yang tadi kuat berpuasa, "Kalau engkau sanggup tambah satu hari, dua hari, tiga hari, kalau masih sanggup juga, wa minal hurumi." Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Jadi kalau kita punya niat untuk melaksanakan, memperbanyak puasa, badan sehat, tak kurang apapun, maka baik dilaksanakan di bulan-bulan haram. Tiga yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan insyaAllah dua hari lagi kita memasuki salah satu di antara empat bulan haram, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau bapak ibu melaksanakan puasa di bulan Rajab, nanti tanggal 1, mau tanggal 2, mau tanggal 3, baik. Tapi meyakini suatu amal dengan cara tertentu, dengan balasan tertentu, itu yang tak ada dalilnya. Misalkan nanti hari Selasa, bapak dan ibu berpuasa di bulan Rajab. Kalau ditanya, "Mengapa berpuasa di bulan Rajab?" Karena Nabi SAW dalam hadis yang kita kaji pada hari Sabtu subuh menyebutkan, "Wa minal hurumi," di antara bulan haram berpuasalah engkau. Kalau itu dijadikan dalil, baik.
tapi ketika meyakini amal tertentu, mengapa berpuasa di bulan Rajab? Saya laksanakan puasa satu hari bulan Rajab karena kata Nabi, siapa yang melaksanakan puasa di hari ini diampuni Allah dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, kemudian dia lahir seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Maka pelaksanaan itu walaupun nampaknya sama, tapi tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menyebutkan demikian. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi meningkatkan amal di bulan Rajab amat sangat baik. Kenapa demikian? Karena bulan Rajab masuk salah satu di antara bulan hurum, bulan haram. Kemudian bulan Rajab pula disebut dia sebagai bulan syahrul asam. Syahru artinya bulan, asam tuli. Mengapa disebut dengan bulan tuli? Karena pada bulan Rajab itu tidak terdengar suara pedang, suara tombak, suara anak panah, suara hiruk pikuk. Bulan gencatan senjata, tak ada peperangan sama sekali. Sampai disebut bulan tuli karena tak terdengar suara heboh, suara ribut, suara jeritan, suara pekikan teriakan perang, suara sakit kematian dan lain sebagainya. Bulan aman. Sampai disebut bulan Rajab itu disebut dengan bulan munassil asidnah. Munassil asidnah artinya bulan dicabutnya ujung tombak dan ujung anak panah. Jadi tombak-tombak itu yang dari kayu yang ujungnya besi, maka dicabut kepalanya. Begitu juga dengan anak panah, dicabut kepalanya. Dan orang-orang Arab jahiliyah dulu mulai mengistirahatkan tombak, anak panah, pedang dan lain sebagainya. Mengapa? Menghormati kemuliaan bulan Rajab. Jadi kalau ada orang sekarang di bulan Rajab pun dia berkelahi juga, keluar juga sumpah serapahnya, ini lebih parah daripada orang kafir musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memuliakan bulan Rajab. Dari mana datang tradisi memuliakan bulan Rajab ini? Apakah memuliakan bulan Rajab ini pekerjaan orang jahiliyah? Memuliakan bulan Rajab sudah datang dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, turun kepada Nabi Ismail alaihissalam, turunlah sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemuliaan bulan Rajab ini dinodai dengan tradisi-tradisi bid'ah khurafat tahayul orang kafir musyrik. Jadi sisa-sisa agama Nabi Ibrahim itu ada, salah satu bentuknya adalah pemuliaan, penghormatan, pengagungan terhadap bulan Rajab, tapi diisi dengan perkara-perkara tambahan yang menyebabkan orang menodai. Bukan nampak niatnya mau memuliakan, tapi malah menodai kemuliaan bulan Rajab. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak datang membawa syariat baru. Nabi memuliakan bulan Rajab. Jangan pula dipahami, oh, disetujui seperti yang dikatakan orang-orang barat orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya mengumpulkan ajaran-ajaran yang lama. Tidak betul. Nabi Muhammad SAW membersihkan ajaran Nabi Ibrahim yang dinodai, dikotori oleh orang-orang kafir musyrik jahiliyah. Jadi Nabi datang mengagungkan bulan Rajab karena bulan Rajab ini sudah dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau membuang tradisi yang tak baik, termasuk diantaranya menyembelih hewan khusus, bersedekah khusus, dan melaksanakan ibadah-ibadah lain yang tak ada tuntunannya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita tingkatkan ibadah di bulan Rajab, kita jaga ukhuwah di bulan Rajab, sampai-sampai bulan Rajab disebut sebagai bulan munassil asibnah, bulan dilepaskannya ujung tombak, ujung anak panah. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai terjadi pertempuran, pertumpahan darah, sumpah serapah, canci maki dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tengok mengapa dari sejak bulan Rajab ini sudah dijaga, bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, bulan Rajab memuliakan keagungan Allah, bulan Rajab pula sudah diajarkan untuk tidak melaksanakan, melakukan perang, balas dendam dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk menggiring kita supaya masuk ke bulan selanjutnya Syaban dan masuk kepada bulan Ramadan dengan kesiapan mental. Jadi untuk masuk ke Ramadan itu bukan besoknya Ramadan, hari ini penyambutannya. Jadi kalau Nabi kita tengok menyambut Ramadan itu sudah 2 bulan sebelumnya. 60 hari sebelum Ramadan sudah disiapkan diri dengan memperbanyak ibadah. Oleh sebab itu masuk ke dalam Ramadan itu jiwa sudah siap.
ibadah sudah siap, diri sudah siap, maka masuk dalam keadaan suci ke dalam bulan yang suci dengan melaksanakan ibadah suci, maka keluar dari situ mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kadang umat Islam tak mendapatkan kemuliaan Ramadan? Karena salah menyambutnya. Besok mau Ramadan, hari ini mau disambut, cara menyambutnya pun tak pula sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi subuh ini kita mengkaji cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya. Karena kalau disambut dengan cara yang mendadak, dengan cara yang tak sesuai, maka kita tak akan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang berkaitan dengan salat, dengan puasa, dengan umrah, dengan pengagungan dan lain sebagainya berkaitan dengan bulan Rajab. Rajab diambil dari kata terjib. Terjib padanan katanya, biasanya para ulama untuk menjelaskan satu makna maka dicari padanan katanya. Apa ini padanan? Contohnya kalau salat itu padanan katanya addu'a. Salat itu apa? Doa. Zakat padanan katanya an-numu. Numu itu apa? Tumbuh, bertambah, berkembang. Itulah zakat. Sehingga orang yang berzakat dia sedang menumbuhkan, menambah rezekinya di hadapan Allah dengan bertambah berkahnya. Haji, apa itu haji? Padanan kata haji adalah ziarah. Nah, apa padanan kata Rajab tarjib? Padanan kata tarjib adalah ta'zim. Diambil dari kata azim. Ta'zim artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk bulan Rajab, maka kita sudah masuk ke dalam bulan untuk mengagungkan Allah. Tapi ingat, cara mengagungkan Allah itu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau nanti kita ada punya niat untuk melaksanakan salat sunat, melaksanakan puasa sunat, melaksanakan bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, mempererat silaturahim, ini baik karena ini dianjurkan. Tapi tidak ada cara khusus, amalan khusus dengan cara khusus dan balasan khusus, itu tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kajian kita subuh ini adalah untuk mengambil kesempatan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita 2 hari lagi bulan Rajab ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Andai pun tak sampai, maka dalam Islam diajarkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kita sudah pasang niat, ya Allah, engkau sampaikan usiaku di bulan Rajab, akan aku isi dengan puasa sunat, akan saya isi dengan salat-salat sunat, akan saya isi dengan memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Mati kita menjelang bulan itu, maka Allah sampaikan wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kita takutkan mati kita menghadap Allah, jangankan amal baik, niat baik pun tak ada. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Oleh sebab itu pula 60 hari menyambut bulan yang mulia itu, maka ini salah satu di antara bulan Rajab. Bahwa ada nanti bapak ibu dengar orang yang menyebutkan di antara doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Yang satu menyampaikannya berapi-api, marilah ya Allah berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang satu lagi mengatakan itu hadisnya hadis dhaif, tak boleh disampaikan. Memang betul hadis ini dhaif. Tapi kalau dia berkaitan dengan untuk meningkatkan fadail amal, tak jadi masalah. Hadis dhaif tak boleh kalau dia bercerita tentang halal dan haram. Tak boleh kalau dia bercerita tentang akidah. Tak boleh kalau meyakini suatu balasan khusus tertentu. Tapi ketika ini hanya disampaikan untuk fadail amal, meningkatkan amal, maka tak ada salahnya kalau nanti kita dengar orang menyampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah berkah pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Intinya adalah supaya kita sudah menyiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Jangan sampai kita terjerumus pada tradisi-tradisi menyambut kemuliaan Ramadan sehari menjelang Ramadan. Itu pun cara menyambutnya tak pula sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan dari awal sudah melaksanakan puasa, salat, ibadah, zikir, baca Quran, bersilaturahim. Tapi kalau tak sesuai tuntunan, maka tak akan mendatangkan berkah.
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah taala, itulah yang berkaitan dengan bulan Rajab yang disebut dengan bulan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita tingkatkan kualitas iman dan meningkatkan ibadah di bulan yang baik dan mulia ini. Ini yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk beramal ibadah. Selanjutnya akan kita bahas tanya jawab, baik berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ataupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan agama Islam. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.